Narinya gimana ya? Gitu ya? Penari yang pulang, Pak. Jangan di sini lagi. Kamu enggak diajarin? Gitu-gitu kan tadi. Ini namanya apa ini? Sate. 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 Itu sama juga. Sebenarnya sama ya. Cuma satu gitar, satu bass itu ya. Sarapan? Belum. Belum makan jatah dulu. Ngapain? Ya. Tapi wajah kalian... Oh, udah tadi, Pak. Sarapan air putih. 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 Ah, yang benar. Apa masaknya air kok? Kayak buat cembang lagi, Pak. Terus masak apa? Kangkung. Kangkung? Iya. Udah? Udah masak? Belum, Pak. Oh, baru besok? Bangun. Enggak, itu masak untuk sarapan atau untuk makan besok pagi? Sore. Untuk makan sampai sore, Pak. Oh, sekali masak sampai sore? Ini karena variannya lumayan. Lumayan ganas maksudnya. Penularannya cepat. Hati-hati deh. Sekarang anak-anak udah kenal gitu ya, jadi kita mesti tambah hati-hati. Jadi biar orang tuamu juga tenang di sana kan, menyiapkan masa depan, tapi cari jodoh. Amin. 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 Kamu jumlahnya payah gitu ya. Tapi udah punya belum? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya aja. Selamat pagi Pak Sutarmiji, kami dari Asrama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat ingin menyampaikan permintaan kami, saya Frederick Alfred Kamaleng, Wakil Ketua KPMKB Semarang. Kami meminta Asrama Putri untuk adik-adik yang perempuan supaya di masa pandemi atau di lain waktu mereka punya wadah atau tempat untuk menyampaikan maupun untuk tinggal supaya lebih terjaga, teratur, dan lebih baik. Terima kasih. Ya, Pak Tarmizi, saya lagi main ke anak-anak Bapak ini di Asrama Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat, namanya Rohadi Usman. Dan permintaan Alfredi betul, Pak. Tadi saya dengarkan baik-baik, beliau minta Asrama Putri untuk mahasiswi putri, Pak. Jadi sudah betul, Pak. Ya. Betul kan? Betul, Pak. Betul. Jadi kamu minta asrama putri untuk mahasiswa putri kan? Betul. Bukan untuk putra toh? Iya, betul, Pak. Itu juga semua orang udah tahu. Iya, siap. Ya. Ya, Pak. Anak-anak sehat semua, Pak. Ya, insya Allah kami di Jawa Tengah juga terus berkomunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa yang tidak pulang. Dan kelihatan, Pak, wajahnya sehat-sehat semuanya, Pak. Tadi barusan sarapan air putih. Siap. Dan janji dari kawan-kawan ini rencananya mau masak sayur kangkung, tapi sampai hari ini sudah hampir jam 9 belum belanja, Pak. Ini memang anak-anak hebat semuanya. Oh, yang penting selalu hebat, Pak. Kita jagain putra-putra Bapak yang ada di sini. Push! Ini senjata tajam, Pak. Waduh. Souvenir, Pak. Souvenir kok, Pak? Saya di rumah juga ada ini. Ada ya. Waduh. Oh, segini ya, ya, ya. Oh, terima kasih, Pak, sudah mengunjungi. Keren, Pak. Iya, iya. Ini apa ini? Ada isinya, Pak. Ada di, Pak, isinya, Pak, itu buat ya, iyalah kalau enggak ada isinya ditarik kosong. Produk anak-anak Kalbar yang ada di Semarang namanya Betua. Waduh, ini gambarnya burung apa tadi? Burung enggang. Ini wow, desainnya sih bagus. Yang desain siapa? Ada teman. Oh, ada. Betua Clothing. Betua Clothing itu apa, di apa? Instagram. Oh, Instagram. Dia punya Instagram. Ini keren. Makasih ya semua ya. Ya, Pak. Oke.